semua, kembali di Akad Channel. Kita akan membahas banyak sekali hal tentang Roma Irama, Soneta, dan juga Forza. Selamat menyaksikan. Mari kita dukung dengan cara like, subscribe, dan tekan loncengnya. Masjid Roma mulai dibangun, saatnya bersedekah. Raja Dangdut Roma Irama akhirnya membangun sebuah masjid di Karawang, Jawa Barat. Masjid ini diberi nama Roma Irama, terletak di bagian depan dari kawasan kampus terpadu perguruan Islam Roma Irama. Peresmian ditandai dengan peletakan batu pertama, baik oleh Roma, Wakil Gubernur Jawa Barat, para kiai, dan tokoh masyarakat lain. Upacara itu tidak hanya dilaksanakan para tokoh, tapi terbuka untuk masyarakat umum, sehingga ribuan jamaah datang berjubel di lokasi. Menurut Raja Dangdut, hari itu bisa dilaksanakan karena sebagai bentuk proses pembangunan dari perguruan Islam Roma Irama, begitu katanya, di Karawang. Di atas tanah 4,5 hektar ini dibangun perguruan. Peletakan batu pertama dilaksanakan untuk masjid terlebih dahulu. Bang Haji mengatakan Karawang dipilih sebagai tempat pembangunan atas takdir Allah. Meski banyak teman dan kerabat yang menyarankan tempat lain, tapi ia merasa Karawang tempat yang cocok. Karawang dipilih ini karena takdir Allah. Beberapa teman mengajukan di Bogor, di mana, di sana, segala macam. Tapi akhirnya cocoknya di sini. Sekian banyak kemungkinan alternatif, akhirnya jadilah di Karawang, tepatnya Desa Mekar Mulia. Usai peresmian, Roma memberikan sambutan sekaligus tausiah yang memikat. Diawali menyanyikan lagu Menunggu tanpa musik, sehingga banyak masyarakat yang hadir di tengah-tengah lokasi langsung berdiri. Roma mengajak masyarakat untuk bersedekah supaya membantu pembangunan masjid cepat selesai. Sebab pahalanya orang sedekah akan diterima dan mengalir walaupun sudah mati. Hadirin hadirat, saya berniat mendirikan perguruan Islam ini sudah puluhan tahun yang lalu. Tujuannya apa? Ingin berkontribusi untuk agama dan bangsa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan. Perguruan Islam adalah untuk mencetak anak-anak bangsa, kaum muslimin khususnya, agar menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu pengetahuan. Ini satu obsesi yang sudah lama sekali, dan alhamdulillah baru Allah izinkan di ujung usia saya. Hari ini peletakan batu pertama. Kemudian di sana ada masjid. Masjid ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah
ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Sesungguhnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada hari akhirat. Saya mau tanya, orang Kerawang beriman tak ke Allah Subhanahu wa taala? Beriman tidak? Percaya tidak pada hari akhirat? Salat tak? Alhamdulillah. Kira-kira itu nanti akan bisa memakmurkan masjid ini. Ya. Dengan berdirinya masjid, insya Allah berdiri pula iman, takwa dan akhlakul karimah, paling tidak untuk warga Mekar mulia dan sekitarnya. Amin Allahumma. Amin. Lalu dalam hal ini pun saya dibantu oleh teman-teman yang luar biasa. Karena kalau Roma Irama sendiri mendirikan perguruan Islam yang masya Allah puluhan miliar ini, banyak orang overestimate Roma ini sultan, duitnya loba. Maka partisipasi Anda sekalian di dalam membangun masjid perguruan Islam ini terbuka lebar, supaya kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya kita sama-sama mendapatkan amal jariah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matabnu adam inqatu 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yantafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu." Apabila mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu amal jariah di samping ilmu yang manfaat dan anak saleh. Amal jariah itu apa, Bu? Ibu nih nyumbang sebutir paku di Masjid Roma Irama, menyumbang sebuah batu bata di Masjid Roma Irama. Nanti ibu mati tidak? Mati apa tidak? Pasti. Setelah kita mati, masjid ini digunakan untuk ibadah, untuk sholat Jumat, sholat rawatib, sholat tarawih. Selama masjid ini berdiri dan orang-orang beribadah di dalamnya, selama itu pula akan mengalir pahala sebagai bonus ke alam barzah. Sementara itu, atas nama Yayasan Roma Irama Center Indonesia, lembaga yang menaungi dan mendirikan perguruan Roma Irama Center, diwakili bendahara yaitu Haji Guswanto, mengucapkan terima kasih atas partisipasi para tokoh masyarakat dan semua kalangan, sehingga dalam waktu cepat, sejak launching 23 Januari, 3 bulan saja, sudah bisa langsung peresmian pemancangan batu pertama. Pada tanggal 23 Januari yang lalu, kita launching, ya. Ada Ibu Haja Herlina. Nanti, ya Allah. Selamat datang, Bu. Salah satu donatur kami nih, masya Allah. Bang Ranu ada, Bu, sini. Bekasi, alhamdulillah. Tenang kalau ada Bu Haja Herlani, aman semua insya Allah, ya. Nah, kemudian tanggal 23 Januari yang lalu kami launching perguruan Islam Roma Irama. Dan karena sebelumnya kami sudah mendapatkan lahan, terima kasih kepada Bang Haji Soleh, ada yang sebagai koordinator yang punya lahan yang ada. Jadi Pak Haji Soleh ini memberikan keringanan kepada kami, ya, di dalam membebaskan lahan ini. Alhamdulillah, qadarullah, kami takjub, ya, banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dalam membangun atau mendirikan perguruan Islam Roma Irama. Setelah 23 kami launching, kemudian Allah beli lagi ketakjuban tanpa menunggu lama, melalui inisiasi dari sahabat saya yang ada di sini, ada Ustadz Ibnu Khaldun, ini sebagai MC tadi, kemudian ada juga Ustadz Nur Muhammad Effendi, Ustadz Usnur. Kemudian lagi berbincang santai di kedai kopi begitu, ya, sama saya. Beliau merespon
planning ini dengan kemudian mempertemukan kami dengan salah seorang hamba Allah yang luar biasa yang memungkinkan ini semua terjadi, yaitu apa tadi yang sudah disebut oleh MC, kita sering mengenalnya dengan Haji Boy. Haji Boy mana nih Haji Boy ini? Masya Allah, alhamdulillah atas kemudian apa yang beliau lakukan, ya. Begitu kita diskusi tentang bulan Islam, ingin mendirikan masjid, tidak menunggu waktu lama, 1-2 hari langsung gas. Gaspol ya Bang Haji? Gaspol Bang Haji? Takbir! Ini luar biasa, luar biasa, di luar ekspektasi kami. Mungkin ya kalau sebelum ya 3 atau 4 bulan hadir di sini, nggak seperti ini. Wah, masih lobang-lobang, masih rawa, ya Allah. Ini beliau, kami atas nama pengurus yayasan tentunya sangat berterima kasih Pak Haji atas dukungan dan supportnya untuk kegiatan ini, termasuk beliau membantu kegiatan ini, ya Allah, luar biasa. Tentu tidak ada yang kemudian bisa kami lakukan selain ucapan terima kasih dan berdoa semoga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau support, beliau berikan, senantiasa Allah berikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tapi tidak sampai di situ, karena tanggung jawab ini bukan cuma milik Haji Boy saja. Kiai Haji Roma Irama dimanapun berada sering mengatakan bahwa kepada semua kaum muslim, mulai saat ini ada ladang amal baru, ladang akhirat baru, yaitu berinfak, sedekah dan wakaf di perguruan Islam Roma Irama. Maka untuk memudahkan ladang itu kami sudah menyediakan ya booth penerimaan wakaf. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingin menyisihkan rezekinya untuk wakaf, kami persilakan nanti mampir di booth kami yang sudah ada petugas di sana untuk berwakaf. Nah, itulah Sobat Forsa, info terkini rencana pembangunan perguruan Islam Roma Irama yang diawali dari masjid terlebih dahulu. Kita doakan dengan pelaksanaannya bisa memberikan jalan yang mudah untuk mengumpulkan masyarakat agar dapat bersedekah supaya masjid berdiri dengan lebih cepat. Diharapkan dalam setahun sudah bisa terrealisasi, tentunya atas dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roma Irama mengajak kaum muslim yang ingin berpartisipasi pembangunan perguruan Islam Roma Irama bisa menyalurkannya ke rekening Bank BRI atas nama Yayasan Roma Irama Center Indonesia dengan nomor rekening 1147-01-543-300. Untuk konfirmasi bisa kunjungi www.yarici.or.id atau WhatsApp 081-978-4445 serta bisa mengisi form partisipasi wakaf. Sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Saya Ajib nanti yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya di AK Channel, kanal berita Roma dan Soneta paling gres dan akurat. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk dapatkan notifikasi video baru dan Anda jadi orang terdepan dalam update Roma Irama, Soneta, dan Forsa. Salam Forsa, keren! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.